Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Wa sallama tasliman kasira amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman wa aslih lana syanana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah fi hadhihi al-fursah at-tayyibah nuwasilu darsana dars al-arabiyyah lazilna ma'a al-kitabi durus al-lughah al-arabiyyah li ghairi an-natiqina biha. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan pelajaran kita, pelajaran bahasa Arab. Kita masih menggunakan kitab Durus Lughah Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha. Wa lazilna fil mujallad al-wahid atau mujallad al-awwal. Dan kita masih pada jilid yang pertama. Wal an sanadkhulu fi ad-darsi as-sabi'a asyara. Jadi insyaallah kita akan masuk ke pelajaran yang ke-17. Wa fil liqa'il madhi darasna al-mubtada'a wal khabar. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas mubtada dan khabar. Ya. Kama 'arafna anna al-mubtada'a wal ismu ya wal ismu alladhi fi awal jumlah, ya, mubtada sebagaimana yang sudah kita ketahui adalah isim yang berada di awal kalimat. Wa amal khabar, adapun khabar, al ismul ladzi yaqa'u ba'da al mubtada, isim yang terletak setelah mubtada. Wa tahsulu bihil fa'idatu, dan khabar ya menjadikan ya faedah bagi mubtada tersebut. Taib. Dan juga kita sudah membahas isim isyarah buat jamak li ghairi aqil. Ya, isim isyarah untuk jamak li ghairi aqil. Adapun isim isyarah untuk jamak li ghairi aqil, maka ia menggunakan apa? Mufrad muannas atau mufrad muzakkar. Contohnya buyutun. Ya, ini jamak. Jamak yang tidak berakal. Ya, maka menggunakan apa? Kata hadhihi atau tilka. Ya, contohnya hadhihi buyutun. Tilka buyutun. Tapi ini secara keumuman menggunakan mufrad musanna. Tapi boleh juga, boleh memakai ulaika. Boleh memakai ulaika. Coba antum lihat Al-Quran, surat Al-Isra ayat 36. Allah subhanahu wa ta'ala firman, وَلَا تَكْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ ulaika. Ini jamak. Ulaika jamak tidak? Jamak. Padahal jamaknya itu apa? Yang jadi jamaknya apa itu? Apa? Yang tidak ber? Pendengaran, ya, telinga dan hati. Tapi ini jarang. Ya. Kebanyakan pakai apa? Mufrad musanna. Gitu. Mufrad afwan musanna. Muannas. Ya. Mufrad muannas. Tapi ini jarang. Tapi boleh. Begitu juga dengan jamak yang berakal tapi pakai tilka. Boleh. Contohnya apa? Contohnya firman Allah subhanahu wa ta'ala, tilkar rusulu faddalna ba'dakum ala
Ba'd. Coba ar-rusul jamak dari apa? Rasul. Ya, tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Ya. Rusul jamak apa? Ghairu aqil aw li ghairi aqil? Kapan? Aqil aw li ghairi aqil? Hah? Hah? Aqil. Walakin pakai tilka. Tapi ini jarang. Adapun kaidah secara umum, ya jamak li ghairi aqil menggunakan mufrad muannas. Mufrad muannas. Baik isim isyarah lil ba'id atau isim isyarah lil qarib. Baik, ikhwan, sekarang kita masuk ke pelajaran yang ke-17. Ad-darsu as-sabi'a asyara. Pelajaran yang ke-17. Baik. Naqra. Unzuru wastami'u wa kariru ba'di. Lihat bukunya, dengarkan baik-baik dan ulangi setelah saya. Abwabul masjidi maftuhatun. Liman hadhihi al-buyutul jadidatu hiya li mudiri syarikah an-nujumu jamilatun hadhihi ad-durusu sahlatun fil hindi lughatun kathiratun. Aina al-kutubul jadidatu? Hiya fil maktabati. Tilka as-sururu maksuratun. As-sa'atul yabaniyatu rakhisatun. Hadhihi al-humuru lil-fallahi. Aina kutubukunna ya akhwatu? Hiya fil fasli. Hadhihi kutubi. Wa tilka kutubu ukhti. Hadhihi makatibu tullabi. Fi hadha syari'i. Fanadiqu kabiratun. Taib naqra maratan tsaniyah, kita baca sekali lagi. Ad-darsu as-sabi'a asyara. Abwabul masjidi maftuhatun. Liman hadhihi al-buyutul jadidatu? Hiya li mudiri syarikati. An-nujumu jamilatun. هذه الدروس سهلة في الهند لغات كثيرة أين الكتب الجديدة هي في المكتبة تلك السرر مكسورة الساعة اليابانية رخيصة هذه الحمر للفلاح أين كتبكن يا أخوات هي في الفصل هذه كتبي وتلك كتب أختي هذه مكاتب الطلاب في هذا الشارع فنادق كبيرة. طيب والآن أريد منكم أن تقرأوا فواهدا فواهدا مع الترجمة. Baca satu persatu sambil terjemahkan. بسم الله الدرس السابع عشر. Pelajaran ke-17. Baik.
Abu walbul masjidi maftuhatun. Mana abwab? Jamak min ba? Bawar. Babun. Pintu-pintu itu terbuka. Pintu-pintu masjid. Pintu-pintu masjid itu terbuka. Baik, istamir. Ila rabi'ah. Liman hadhil buyutul jadidatu? Milik siapa rumah yang baru ini? Ia mudiri syarikati. Ia mudiri li. Ia mudiri syarikati. Ia mudiri syarikati. Rumah itu miliknya mudir perusahaan. Mudir perusahaan. Salis yang ketiga. Salasah. An-nazmu jamilatun. An-najumu jamilatun. An-nujumu jamilatun. Bintang-bintang itu indah. Hadihid dursu sahlatun. Sahlatun. Yakfi. Baik, ikhwan. Hadhihi ad-durusu sahlatun. Ain al-khabar? Sahlatun. Ha? Sahlatun. Sahlatun. Wa ain al-mubtada? Ha? Ha? Hadhihi. Summa ad-durusu madha? Wa hadhihi mubtada? Hadhihi mubtada. Wa ad-durusu madha? Durus apa itu kedudukannya? Terus badal, ya. Sesuai kaidah yang sudah saya sampaikan, kalau ada isim yang beralif lam setelah isim isyarah maka disebut badal. Ya. Jika ada isim yang beralif lam setelah isim isyarah maka disebut badal. Baik, yang kelima, fadl. Bismillahirrahmanirrahim. Fil Hindi lughatun katsiratun. Di India banyak bahasa. Banyak bahasa-bahasa. Sahih. Sadis yang keenam. Ainal kutubul jadidatu. Di mana kitab yang baru? Ya fil maktabah. Ya fil maktabati. Kitab yang baru di perpustakaan. Kutub jamak ya. Jamak dari kitab. Berarti terjemahannya apa? Buku-buku yang baru. Di mana buku-buku yang baru? Hiya fil maktabati. Buku-buku yang baru di perpustakaan. Sahih. Sabi yang ketujuh. Tilka sururu maksuratun. Sahih. Ranjang-ranjang itu rusak. Sahih. As-sa'atul yabaniyatu rakhisatun. Jam di Jepang murah. Bukan di Jepang. Jam Jepang. Jam Jepang murah. Baik. Al-Yabaniya mau apa mau kewaha? Apa Arabnya itu? Yabaniya. As-sa'atul Yabaniya itu apa? Arabnya apa itu? Kedudukannya apa? Hah? Na'at. Sahih. Na'at. Ya, sahnya man man'ud. Taib badahu setelahnya hadil humuru lifallahun lifallah fallahu fallahi fallahi. Keledai ini milik keledai ini hada humur jamak min hamid. Umur jamak. Keledai-keledai ini milik petani. Badahu. Aina kutubukunna ya akhwatu. Di mana buku-buku kalian, wahai saudara-saudaraku, saudari-saudariku? Baik, sahih. Ya fil fasli. Kenapa lanakro ya akhwatun? Kenapa?
Ada isim munada. Ya, ada ya munada. Ya munada. Ada ya munada. Jadi isim setelah ya munada tidak boleh bertanwin. Tanwin. Ya fil fasli. Buku itu di kelas. Baik, sahih. Hazihi kutubi wa tilka kutubu ukhti. Ini bukuku. Buku-buku saya. Buku-buku saya. Dan itu buku-buku saudariku. Baik, kutubu ukhti. Ini apa? Bentuknya namanya? Mudaf. Mudaf-mudaf? Mudaf ilaih. Baik, ba'dahu. Selanjutnya. Hazihi makatibu tulabi. Hazihi makatibu tulabi. Tulabi. Sahih. Buku ini, buku-buku ini. Baik, makatib hada. Jamak min maktab. Meja ini meja pelajar. Ini meja para pelajar. Fi hadhihi syari'i fanadiku kabiratun. Fi hadhihi syari'i fanadiku kabiratun. Kabiratun, sahih. Di jalan ini banyak hotel-hotel, ada hotel-hotel yang besar. Baik, di pelajaran ke-17 ini masih sama seperti pelajaran yang ke-16. Ya. Ini masih kita bahas tentang mubtada dan khobar. Baik, saya askur lakum. Saya akan sebutkan definisi khobar, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Al-Ajurumiyah. Ya, dikarang oleh Syekh Ibnu Ajru. Unggur ila ada. Dalam kitab Al-Ajurumiyah, mubtada itu artinya mubtada itu artinya wal ismul al marfu' wal ismul marfu' al ari anil awamin lafziyah. Baik, ini definisi mubtada. Adapun khobar, al-khobaru al-khobaru wal ismul marfu' walismul marfu al-musnadu ilayh. Ini definisi mubtada yang ada pada kitab Al-Ajurumiyah. Saya terjemahkan. Huwa mubtada adalah isim yang marfu'. Jadi dari definisi, kalau kita hafal definisi, kita tahu apa itu mubtada. Jadi kalau bukan marfu', bukan mubtada. Kalau mansub, mubtada bukan? Bukan. Kalau majrur mubtada bukan? Bukan, karena mubtada adalah isim marfu'. Gitu. Paham? Jadi keluar dari pembahasan ini, ini kalau isim mansub bukan mubtada namanya. Kalau isim majrur bukan mubtada. Maka dari definisi itu tahulah masyaallah. Jadi kita tahu yang namanya mubtada itu dari definisi kita sudah tahu. Isim marfu'. Berarti keluar dari isim marfu' bukan mubtada. Al-'ari
hari ini terbebas. Terbebas. Ya, anil dari al-awamil lafziyah. Ya. Awamil itu apa? Ya, awamil itu kayak tanda-tanda atau huruf-huruf lafziyah. Contohnya al-awamil lafziyah itu harfun nawasih, ya hurufun nawasih, ya huruf an-nawasih. Ya. Contohnya apa? Apa contohnya? Huruf an-nawasih. Inna wa akhwatuha. Inna wa akhwatuha. Ya, jadi kalau mubtada itu isi maku yang terbebas dari awamil lafziyah. Baik itu huruf nawasi, af'al nawasi gitu. Jadi terbebas. Jadi sebelumnya enggak ada huruf sebelum mubtada. Jadi kalau misalkan ada inna, inna misalkan inna sama apaan? Inna sama'a mumtiratun. Mumtiratun. Sesungguhnya langit apa? Menurunkan hujan. Maka ini asama bukan mubtada. Bukan mubtada karena dia enggak terbebas dari apa? Dari awamil lafziyah ini. Jadi sebelumnya enggak boleh ada awamil lafzi. Ya, awamil lafzi juga seperti apa? Seperti huruf jar, enggak boleh juga. Maka kalau ada huruf jar sini, jangan bisamai. Bisamai di langit. Bisamai di langit ada misalkan ta'irun. Ta'irun. Ya. Di langit ada burung. Maka ini bukan apa? Bukan mubtada karena dia ada ini gitu. Ini mubtadi, definisi dari mubtada. Adapun khobar wal ismul marfu', ya isim marfu', artinya kalau bukan marfu' berarti bukan khobar. Kalau dia majrur bukan khobar, kalau dia mansub bukan khobar. Al musnadu ilaih, yang disandarkan kepada mubtada. Jadi khabar itu pelengkap dari apa? Dari mubtada. Nah, ini definisi mubtada dan khabar yang didefinisikan oleh Ibnu Ajurrum dalam kitab Al-Ajurrumi. Taib ya ikhwan. Hal indakum soal qabla'an nantakil ila tamarin. Pada pertanyaan sebelum kita pindah ke latihan. Isi ma'rifat. Iya. Khabarnya nakirah ya. Jadi sini nanti disebutkan mubtada itu ada dua. Mubtada ada dua. Ya, mubtada ada dua. Al-Mubtada Mubtada ada dua, satu zahir. Mana zahir, Ikhwan? Mana zahir? Nampak. Yang kedua, mudmar. Mudmarun. Apa itu mudmarun? Dhamir. Ya. Contoh mubtada yang zahir apa? Contohnya apa? As-sama'u mumtiratun. Ya, ini apa? Zahir. Ya. Dhamir. Contohnya apa? Ana
Talibun. Saya seorang pelajar. Ananya ini apa? Mubtada. Talibunya khobar. Jadi mubtada terbagi menjadi apa? Dua. Ada yang zahir, ada yang mudmar. Baik. Yang awamiliha apa aja, Zat? Hah? Yang tadi yang terbebas dari itu. Awamil. Awamil. Itu huruf jar. Terus af'alun nawasikh. Ya, kana wa akhwatuha. Ya, terus ada lagi hurufun nawasikh. Inna wa akhwatuha gitu. Jadi sebelum mubtada itu enggak boleh ada huruf gitu. Jadi harus terbebas dari awamil lafziyah. Itu yang disebut namanya mubtada. Tapi kalau sebelum mubtada ada huruf, maka bukan mubtada namanya. Contohnya kan fis sama'i ta'irun. Di langit ada burung. Nah, sama ini bukan mubtada karena dia sebelumnya ada apa? Ada huruf jar. Enggak terbebas dia. Gitu. Tapi kalau misalkan sebelum huruf asal enggak ada apa-apa, Pak. Baik, ini definisi lain dari mubtada. Yang ini lebih bagus maknanya. Gitu. Karena kalau misalkan kita pakai mubtada itu isim di awal kalimat, karena nanti ada pembagian mubtada, ada mubtada muakhar, khabar muqaddam. Tapi nanti kita bahas, bukan sekarang. Di jilid yang berikutnya ada. Baik, nuasil ya kawan, kita lanjutkan. At-tamrin al-awwal, latihan yang pertama, ajib anil as'ilah al-atiyah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Baik, antum, fadhol. Ainal kutubul jadidatu. Baik, perji maulan. Di mana buku-buku yang baru itu? Baik. Dia fil fasli. Dia fil? Dia di dalam kelas. Laisa, laisa, khata. Ya fil? Ya fil fas. Maktabati. Undur. Oh ya, fil maktabati. Rakam asadis, undur. Aina al-kutubul jadidatu hiya fil? Fil maktabati. Maktabati. Baik, Karin, ulangi. Al-ijabah, Karin. Aina al-kutubul jadidatu, di mana buku-buku yang baru itu? Hiya fil maktabati. Dia di atas meja. Di perpus. Oh, dia di dalam perpustakaan. Baik, Stamir, rokok sani. Lanjut. Liman hadihil buyut. Liman hadihil buyuti. Buyutu, Lisa. Liman hadihil buyutul kabiratu. Kepunyaan siapakah rumah-rumah yang besar ini? Baik, sahih. Ia li mudiri syarikati. Sahih. Dia kepunyaannya kepala sekolah. Baik, ba'dahu. Isnan. Abu wa Musayyid. Salis, Isnan. Salis. Sa. Yang ketiga. Abu wa Musayyiratu miftuha. Sayyirati. Sayyirati maftuhatun. Sahih. Tarji maulan. Apakah pintu mobil itu terbuka? Pintu-pintu mobil. Mobil. Apakah pintu mobil itu terbuka? Naam. Aina? Pintu mobil, maaf. La. Al-ijabah sahihah. Ain. Yujad Allah. Pintu-pintu mobil terbuka. Sahih mada? Naam hiya maftuhatun. Dan ada ijabah min indikum. Jawabannya sendiri. Enggak ada di buku ya. Taib, sahih. Labas. Tawabi. Tadal. Tawir. Aina aqlamul mudirisi. Mudarrisi. Mudarrisi. Taib. Di mana penanya guru? Sahih. Iya alal maktabi. Iya. Alal maktabi. Sahih. Iya alal maktabi.
Baik, badahu. Hukam al-khamis wassadis. Aina al-kilabun. Bukan al-kilabun, tapi al-kilabu. Aina al-kilabu. Aina al-kilabu. Di mana anjing-anjing? Hua. Bukan hua. Hi? Hiya. Hiya. Hiya fisyari. Hiya fisyari. Syari. Sahih tarjim, ulan? Dia di... Anjing-anjing itu di... Anjing-anjing itu di jalan. Sahih. Sadis. Aina hamirun. Aina al-hamiru. Aina al-hamiru. Di mana keledai? Sahih. Hiya... Hamir mufrad. Mufrad wa muzak. Muzakkar laisa mu'an. Laisa mu'annas. Idan huwa. Huwa. Huwa fil. Enak tadi mana kata? Huwa. Masal fil mal'ab. Huwa fil mal'ab. Kata dia di lapangan. Badahu sabi wa sami. Aina kitabuki ya Maryam? Laisa kitabuki, walakin kutubuki. Kutubuki. Sama kitabuki ada yujad alif. Sama huna la yujad alif. Aina kutubuki ya Maryam? Di mana buku-bukumu ya Maryam? Hiya fil akibati. Hiya fil akibati. Baik, sahih. Tarjim. Di mana buku bukumu ya Maryam? Buku saya di dalam tas. Baik. Aina dafatiru tulabu? Aina dafatiru? Aina dafatiru tulabu? Dapat tulabi. Tulabi. Di mana buku-buku tulis para pelajar, buku-buku tulis para pelajar? Sahih. Huwa fil. Bisa huwa. Walakin? Iya. Ada mu'anas. Tiru. Ingat kaidah, perhatikan ikhwan. Kaidah kullu jam'in mu'anasin. Setiap jamak itu mu'annas. Kullu jam'in mu'annas. Jadi bukan pakai huwa, tapi apa? Iya. Iya fil fasli. Iya fil? Fil fasli. Tapi ba'dahu at-tasi wal-ashir. Aina panadikus sagiratu. Di mana hotel-hotel yang kecil itu? Iya fisyari. Ya fi syari'i sahih. Liman hadhihi al-aqlamul jadidatu? Kepunyaan siapakah pena-pena yang baru ini? Hiya lil mudarrisi. Baik, sahih. Ya lil mudarrisi. Baik. At-tamrin as-sani, latihan yang kedua, hawil mubtada'a fi kullin minal jumlatil atiyati ila jam'in. Rubahlah mubtada pada setiap kalimat-kalimat berikut ini ke jamak. Misal, contoh, al-babu maftuhun, pintu ini terbuka. Al-abwabu maftuhatun, pintu-pintu ini terbuka. Baik. Makam al-awal, man? Eman, fadol. Awal wasani. Wahid. Hadza qalamun jadidun. Pena ini baru. Jawabannya hadhi aqlamun jadidatun. Pena-pena ini baru. Sahih. Sani. Isnan. An-najmu jamilun. Bintang itu indah. Jawabannya an-najmu jamilatun. Sahih. Bintang-bintang itu indah. Badahu salis wa rabi. Zalika kitabun qadimun. Sahih. Kitab itu lama. Itu kitab.
Itu buku yang lama. Itu buku yang baru. Lama. Lama. Kitab itu. Jamaknya apa? Hawil lah jamak. Tilka kutubun qadimun. Nah. Qadi? Qadimun. Bisa qadimun walakin qadi qadimatun. Qadimatun. Iya. Tilka kutubun qadimatun. Buku-buku itu lama. Bisa buku-buku itu. Kalau bentuk jamak kan nakirah sama ma'rifah beda. Ya. Kalau tilka kutubun qadimatun itu adalah buku-buku yang lama. Tapi kalau misalkan tilkal kutubu qadimatun gitu. Maka buku-buku itu. Ya, bedain antara nakirah sama ma'rifah. Ma'rifah. Jadi kalau tilka kutubun qadimatun itu adalah buku-buku yang lama. Gitu terjemahinnya. Tapi kalau ada alif lamnya, tilkal kutubu jamilatun. Buku-buku itu indah. Paham? Baik. Apa, Bi? Zalikal baitu jamilun. Zalikal baitu jamilun. Baik. Rumah itu bagus. Tilka buyutun jamilatun. Tilkal buyutun jamilatun. Baik. Rumah itu bagus. Baik, sahih. Badahu al-khamis was-sadis. Nomor 5 dan nomor 6. Hadzal darsu sahlun. Hadzal sahlun. Sahih. Pelajaran ini mudah. Mudah, sahih. Hadzihi durusu sahlatun. Hadzihi durusu sahlatun. Sahih. Pelajaran-pelajaran ini mudah. Sahih. Zalika jabalu ba'idun. Zalikal jabalu. Zalikal jabalu ba'idun. Gunung itu jauh. Hadhihi jibalun ba'id. Kalau isi misal lil ba'id, isi misal lil ba'id juga jamak ya. Tilka jibalun. Tilkal jibalu. Tilkal jibalu ba'idatun. Sahih. Gunung itu gunung, jauh. Gunung itu jauh. Ba'dahu as-sabiq was-samin. Akhiman tafadhal. Hadzal maktabu maksurun. Hadzal maktabu maksurun. Sahih. Meja ini rusak. Rusak. Hadhil makatibu maksuratun. Meja-meja ini rusak. Sahih. Hadza masjidun jamilun. Ini masjid yang indah. Hadhihi masajid hadhihi masajidun. Hadhihi masajidu jamilatun. Berarti kan kaidahnya. Kalau ada alif, setelah alif itu dua huruf, maka enggak boleh bertanwin. Jika ada alif setelahnya dua huruf, maka enggak boleh bertanwin. Masajidu panadiku. Maka tibu. Lihat, setelah alif berapa huruf? Dua huruf. Dua. Jadi tidak boleh bertanwin. Ya. Hadza masjidun jamilun. Hadhihi masajidu jamilatun. Sahih. Tarjim. Ini masjid-masjid yang indah. Baik. Ba'dahu at-tasi wal 'ashir. Nomor 9 dan 10. Hadhihi sa'atun rakhisatun. Jam ini murah. Ini adalah yang murah. Ini nih adalah jam murah. Jam yang murah. Jam-jam murah. Hadhihi sa'atun rakhisatun. Ini adalah jam-jam murah. Ini adalah jam murah. Lashir 10. Tilka ta'iratun kabiratun. Bidu di tanwin. Tanpa tanwin. Kalau ada Islam enggak boleh tak? Tilka ta'iratu. Tilka ta'irah kabiratu. Kabirah. Baik.
Pesawat itu besar. Tilka ta'iratu kabirah. Kabiratu. Pesawat itu besar. Badahu al-hadi asyar wa tsaniya asyar. Hadza talibun jadidatun. Hadza talibun jadidun. Jadidun. Ini adalah pelajar baru. Hadhihi tullabun jadidatun. Ini adalah pelajar-pelajar baru. Zalika rujulu tajirun kabirun. Laki-laki itu pedagang besar. Ulaika rijalu tajirotun tujarun kabirotun. Tujarun kibarun. Ulaika rijalu tujarun kibarun. Ulaika rijalu tujarun kibarun. Laki-laki itu pedagang yang besar. Pedagang-pedagang yang besar. Hadza nahru kabirun. Sungai ini besar. Hazihil anharu kibarun. Kabiratun. Jadi apa? Jamak bighairi atil. Baik. Hadhil anharu kabiratun. Tarjim. Hadhil anharu kabiratun. Sungai-sungai ini besar. Baik. Tamrin asalis dok fil amakini al khaliyati bima yali akhbaran munasibatan. Letakkan di tempat-tempat yang kosong berikut ini khabar yang sesuai. Baik, asri ya, Fan. Biduni tarjaman. Al-baitu. Al-baitu kabirun. Sahih. Sani. An-nujumu jamilun. Jamilun. Bisa jamilun. Walakin. An-nujumu jamilatun. Jamilatun. Sahih. Jamilatun. Salis. Al-babu muglakun. Sahih. Rabi. Al-qalamu maksurun. Sahih. Al-khamis wa salis. Mana? Al-khamis. Al-buyutun. Al-buyutu kathiratun. Kathiratun. Sahih. Salis. Al-abwabu maksuratun. Maftuhatun. Sahih. Maftuhatun. Sabi. Wasamin. As-sayyaratu qadimatun. Qadimatun. Sahih. Al-mindilu wasihun. 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 Sahih. Al-tasi wal-asir wal-hadi asyar. Al-fanadiku. Al-fanadiku. Tiwalun. 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 Nisa. Tiwalun. Walakin. Hotel-hotel itu tinggi. Tawilatun. Oh, tawilatun. Nah, karena di ghairi akil. Tawi. Tawilatun. Lashir. Atulabu. Azkia'u. Nah. Agnia. Azkia'u. Cerdas. Ah, azkia'u. Taib, sahih. Al-kumsan. Al-kumsanu. Zumala'u. Nah. Apa? Zumala'u. Zumala'u. Laisa. Al-kumsan mana al-kumsan? Meja. Baju. Meja itu indah. Jamilatun. Ya. Al-kumsanu jami. Taib. Tamirin al-rabi. Hati jam al-kalimah al-adiyah. Berikut. Berikanlah jamak pada kalimat-kalimat berikut ini. Taib. Asri Irfan. Babun. Abu-wabu. Abu-wabun. Sahih. Baitun. Baitun. Buyutun.
Najmun. Nujumun. Qalamun. Aqlamu. Baik, badahu himarun. Himarun. Himarun jamirun. Khumurun. Khumurun. Baik, sarirun. Sarirun sururun. Sahih. Nahrun. Anharun. Sayyaratun. As-sayyaratun. Sayyaratun. Baik, badahu kalbun. Kalbun kilabun. Ta'iratun. Ta'iratu. Darsun. Darsun. Durusun. Bahrun. Bahrun. Biharun. Biharun. Baik, badahu kitabun. Kutubun. Kamisun. Kumsonu. Kumsonu. Darrajatun. Darrajatun. Haklun. Pukulun. Pukulun, sahih. Jabalun. Jibalun. Jibalun. Baik. Nafa al-kalimah al-jadidah. Baik. Al-kalimatu al-jadidatu. Al-jadidatu. Asy-syarikatu jam'uha syarikatun. Asy-syarikatu jam'uha syarikatun. Bisa pabrik, bisa perusahaan ya. Baik. Mudirus syarikati. Mudirus syarikati. Rakhisun. Rakhisun. Al-qamisu jam'uha qumsanun. Al-qamisu jam'uha qumsanun. Baik, maaf ikhwan. Pertamaan aku. Baik. Hari ini aku soal. Kau belah anak tim. Maaf. Baik, anak tim bidu'a. Allahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu alaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.